1. Tidak melupakan. Tidak melupakan sahabat kita andai kita sudah menjumpai sahabat yang baru. Memang benar sahabat itu datang dan pergi. Cumanya, persahabatan yang ikhlas akan sentiasa ada tidak kira rasa seberapa ramai sahabat yang datang. Tidak salah mengekalkan persahabatan yang lama walaupun telah menemui persahabatan yang baru. Ukhuwah perlu dijalani agar berkekalan. Seperti contoh. Oh, cantik kereta ni. Tengok tu, sofa dia cantik lah. Aku baru je nak pergi rumah Hang. Tapi Mak Hang cakap yang Hang nak main sini. Dan aku baru je nak karate Hang. Cantik kereta ni, kereta siapa weh? Wow, dalam dia suka cantik. Tengok tu dalam tu, berkilat-kilat. Oh, beli ke sewa ni? Bro, baca. Hang keluar dari sini. Relax. Hang ingat tak hari tu aku bagi tahu yang aku ada kawan? Kawan yang belajar dekat luar negara tu ke? Ya benar gitu. Relax. Sekarang ni dia pun kawan kita dah tau. Dan dua lebih panas dan dua lebih pantas. KKL. Oh, sekarang ni dia kawan kita. Hang tak beritahu pun nama dia dekat aku. Nama dia Razali. Raza. Hang boleh panggil dia Razali, okey? Oh, tengok tu. Dia memang betul-betul suka dekat kumpulan kita ni. Tengok. Yang penting dia pandai rap daripada kau. Itu je. Memang dia reti rap. Tapi aku lebih hebat daripada dia sebab aku reti nasyik. Anda tak nasyik? Nasyik. Aku? Kongsi. Okey, Razali. Dia memang kawan yang baik, okey? Hanya risau, jangan takut. Nama dia? Nama dia Mubin. Mubin. 2. Bersikap positif. Semua orang pasti ada kekurangan serta kelebihan. Begitu juga dengan sahabat kita, termasuklah diri kita sendiri. Oleh itu, kita harus sentiasa bersikap positif dan janganlah terlalu cerewet memandangkan hal remeh-temeh sehingga boleh menjejaskan sebuah persahabatan. Seperti contoh. Moose. Apa yang dah jadi dengan kau ni? Jangan berputus asa, Mus. Tandas mana? Tandas. Jangan lupa basuh. Aku dah tak boleh dah nak buat sesuatu benda tu, tapi semua tak jadi. Yang pertama, aku pergi jual coki kat satu kawasan ni. Siapa pun tak beli. Kau tak boleh berputus asa sekarang ni. Kau kena teruskan perjalanan ni. Ayu. Tisu tandas mana? Tisu tandas? Mana tisu tandas tadi? Aku kat dalam tadi, aku dengar yang hampa cakap semua benda hampa buat tak berjaya. Hampa nak tahu satu cerita tak? Cerita je sampai menusuk kalbu. Ini kisah aku dulu-dulu tu tau. Dulu aku pun macam hampa juga. Tahu tak? Kenapa? Aku biasa jual satu coki ni kan, kat satu tak kawasan tu. Lepas tu aku buat lah kan, aku buat slow-mo. Macam tu lah aku buat slow-mo. Lepas tu ramai yang beli. Idea yang bagus kalau jual buat slow-mo, okey? Okey, aku gerak dulu beli stok stoki. Terima kasih weh bagi idea. Tiba. 3. Sentiasa ada. Sentiasa menghulurkan pertolongan pada sahabat agar sahabat kita sentiasa merasai kehujuran kita sebagai seorang sahabat yang sejati tanpa rasa terkontang-kanting seorang diri andai dia berada dalam kesusahan. Pertolongan kecil mampu membuatkan sahabat kita menghargai diri kita. Berikan sepenuh perhatian anda apabila ia diperlukan. Seperti contoh. Awak kunci kereta ke dalam weh? Ayu men, UVV, UVV mama bawa UVV bang. UVV, apa dia cakap tu? UVV, UVV wawe, UVV hapo, UVV hihi hatui. UVV wivi bawe, wivi 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 bawe, wobaji wivi wivi wobaji wivi wivi wob. Apa? Dah jangan cakap macam tu dah, takut orang tak faham nanti. Inilah yang aku cakap tu, dia minta pertolongan kita. Jangan risau lah, kita kan sahabat, kita selesa ada dengan Hang. Okey, aku faham. Hari ni kita kena pergi makan kat satu tempat ni. Jadi sekarang ni, kita nak naik kereta sahabat. Kereta aku ataupun kereta hampa? Mestilah kereta Hang. Kenapa kereta aku? Sebab kuncian tertinggal dalam kereta. Sebab kita ni sahabat dari dulu.
Surprise. Ha, tengok aku boleh cakap macam tu juga. Okey, jom kita pergi makan. Jom. Okey, sat. Tengok ni, surprise. Aku dapat gaji hari ni. Tengok ni. Aku boleh banyak jumpa, okey. Kita makan roti canai banyak. Hamba cepat. Syok, masuk. Empat, sentiasa menyokong. Sentiasa menyokong apa sahaja hobi mahupun kejayaan sahabat kita selagi tidak melanggari batas-batas agama. Sokongan seorang sahabat memberikan impak dan aura yang positif untuk melalui hari-hari yang mendatang. Seperti contoh. Assalamualaikum. Oh, sorry lah, lambat sikit datang. Oi, Anwar, hang pakai baju kola. Hey, Rosie. Kami ajak anda datang ni sebab Anwar buat YouTube. Tapi nak jadi YouTube yang berjaya ni, kena dapatkan 4,000 jam dan 1,000 subscriber yang pertama. Apa-apa yang kita buat, kita kena alert, fokus dengan disiplin. Itu baru boleh berjaya. Okey, faham tak? Aku faham. Tapi kita semua kena tolong Anwar sampai. Tolong dapatkan 1,000 subscriber? Ha, betul tu. Kenapa diam ni? Kita tolong sampai berjaya. Betul tu, aku sokong apa yang dia cakap tu, betul. Aku nak menyanyi. Jika nyanyi pula. Aku menyanyi bukan aku membaca. Kau pantun ke, kau membaca ke, ada kisah ke? Yang penting kita sekarang ni, Anwar ni. Apa ada apa-apa idea macam mana nak tambahkan follower dan subscribe ni? Aku rasa kita kena berlakon sikit lah. Kita jual minyak gamat. Minyak gamat buat apa? Baik minyak kelapa. Wow, kenapa tiba-tiba minyak ni? Tapi tak apalah. Apa-apa pun, aku sebagai sahabat, aku sentiasa sokong kau Anwar dan semua kawan-kawan aku. Aku pun sokong je apa yang buat sebab hang suka memancing. Teruskan. Okey, dah sampai masanya untuk aku pergi mancing tepi. Aku pun nak pergi juga main game. Aku hobi aku kacau perempuan je. Tapi perempuan tak ada. Kita sembanglah dulu. YouTube macam mana sekarang ni? Dalam perjalanan. Apa sembang pasal YouTube ni aku tak faham. Sembanglah pasal kartun ke? Komedi ke? Tapi Sahabat, semua sahabat, aku sentiasa sokong je semua sahabat aku. Yang apa buat, aku sokong. Ingat, teruskan sukses. Jangan putus asa. Ingat benda tu, penting. Yang okey, kalau mengalah, kita gagal. Teruskan. Kita kena teruskan. 5. Tidak memburuk-burukkan. Sahabat yang baik tidak memburuk-burukkan sahabatnya. Dalam erti kata lain, tidak menjadi penyampai kerana sikap sebegitu akan menjejaskan sebuah persahabatan akibat daripada menjajah cerita. Selain itu, apa sahaja rahsia yang dikongsikan, jangan sesekali menghancurkan kepercayaan yang diberi dengan memberitahu orang lain. Seperti contoh. Ibrahim, mari sini. Nah, sendiri. Okey, masih. Rahim, betul ke perempuan tu kata aku ni dah tua? Tu, perempuan tu. Nampak tak yang duduk tu? Perempuan tu kata aku dah tua. Betul ke Rahim? Mana ada? Tu nampak? Perempuan tu kata apa kat aku? Orang tua tak hidup masin, terdekut. Mana ada? Okey je, handsome selalu. Benar. Engkau lah sahabat aku, Ibrahim. Daripada kecil dulu, hang ingat tak engkau lagi buruk daripada aku? Tapi sekarang, kita sama-sama buruk. No problem. Sahabat untuk selama-lamanya. Sahabat untuk selama-lamanya.